cuma suatu instansi pemerintah yang mengelola keuangan negara. Dan keuangan itu suatu instansi ya yang merupakan induk dari mengurusi semua terkait keuangan di Indonesia. Keuangan. Untuk mengkoordinasi keuangan negara. Ngurusin uang negara dan ngatur keuangan negara. Dan ya bendahara pemerintah lah. Tugasnya menginformasikan barang masuk atau barang keluar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bea cukai itu adalah instansi pembayaran pajak dari luar yang akan masuk ke Indonesia. Ini juga untuk mengatur barang masuk barang keluar dari wilayah Pekanbaru atau wilayah Indonesia gitu. Bea cukai. Bea cukai itu memastikan tidak ada barang-barang ilegal masuk ke wilayah Indonesia. Masuk aturannya ya barang-barang yang masuk itu ya nggak boleh sembarangan kan dari luar ya. Seperti itu ya. Sebenarnya ada biayanya. Nanti masuk pendapatan negara juga tuh selain pajak. Ya seperti itu kan ya. Setahu saya kalau misalkan ada barang-barang impor yang masuk ke kita itu pasti dipungut PPh dua-dua impornya, nah ya sama PPh impornya. Nah itu yang ngurusin pasti bea cukai. Nah ada mungkin beberapa barang yang senilai berapa kalau dia masih di bawah berapa gitu nggak dipungut, tapi kalau yang udah di atas itu ya untuk pemakaian pribadi. Bea cukai itu biasanya itu tugasnya ada di bandara, ada di pelabuhan. Itu palingnya kayak menindak yang ilegal-ilegal, yang rokok ilegal yang nggak dari kita cukai, atau pemalsuan yang kita cukai. Setahu saya itu. Itu apa? Biasa mengamankan negara dari barang-barang ilegal. Betul. Oke, kalau bea cukai itu salah satu lembaga penghimpun penerimaan negara tapi non pajak. Pajak salah. Oh iya.